Unisma Malang merupakan institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan berkualitas dengan lingkungan belajar yang dinamis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang memiliki 3 program studi, yakni program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Perbankan Syariah dengan status terakreditasi A dari BANPT. Untuk mendukung akademis mahasiswa FEB, Unisma menyediakan berbagai macam pendukung untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia yang sesungguhnya. Pendidikan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang secara umum bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kreatif, Mandiri, dan Profesional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang didirikan pada tanggal 11 Juni tahun 1981. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang didirikan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi, manajemen, dan perbankan syariah dengan landasan akhlakul karimah, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Maju bersama membangun ekonomi bangsa. Dari FEB Unisma untuk Indonesia dan peradaban dunia. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang adalah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang berdiri pada tanggal 11 Juni 1981 atas prakarsa beberapa tokoh pendidikan dan para ulama di Malang. Pendirian ini dimaksudkan untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang memiliki fasilitas yang memadai dalam menunjang suasana akademik yang kondusif. Perpustakaan terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang bertujuan untuk menyediakan informasi ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, dan bidang ilmu lainnya yang menunjang proses kegiatan belajar melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Galeri Investasi yang berfungsi untuk laboratorium transaksi trading saham bagi mahasiswa dan mahasiswi merupakan bukti nyata dari perwujudan keseimbangan teori dan praktek tersebut. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang juga telah bekerja sama dengan TICMI guna membekali lulusannya untuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan profesi akuntan publik, FEB Unisma telah bekerja sama dengan IAPI Pusat untuk membuka CPA Test Center. CPA Test Center ini merupakan wadah dan mempermudah sarjana akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang memiliki fasilitas yang memadai dalam menunjang suasana akademik yang kondusif. Di samping kebutuhan akademik, Universitas Islam Malang juga memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap dan megah. Kreativitas tanpa batas. Smart, creativity, and innovation.
Smart Creativity Inovasi. Semangat integritas solidaritas. Religius dan Akhlakul Karimah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma sebagai salah satu fakultas unggulan yang ada di Unisma memiliki komitmen untuk membentuk mahasiswa, memiliki pribadi peka, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui program pendidikan dan proses pembelajaran yang tidak saja bersifat konseptual teoritis, namun juga secara praktik aplikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyadari bahwa membentuk lulusan yang siap kerja dan memiliki keahlian, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh perusahaan memerlukan upaya lebih. Salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan pembekalan tentang kehidupan di dunia profesional. Pembekalan ini dikemas dalam bentuk pendidikan etika pengembangan diri sebagai mata kuliah wajib dan unggulan. Apalagi area revolusi 4.0 menuntut lulusan yang mampu beradaptasi dan merespon kebutuhan lingkungan bisnis dengan cepat. Lulusan harus memiliki kompetensi lebih. Salah satunya soft skill mereka harus dioptimalkan. Kami, PPR Unisma, berdekat, maju bersama, membangun ekonomi bangsa. Dari PPR, untuk Indonesia dan peradaban dunia. Without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Good night, good night, good night, good night.
di depan. Without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you.
saya Bekzot Abdulwahid. Saya dari kota Tashkent, Uzbekistan. Tahun ini kami diberi kesempatan untuk belajar di Universitas Islam Malang. Tahun ini kami memiliki peluang bagus untuk kuliah di Universitas Islam Malang. My name is Raja. I'm from the city Namangan, country Uzbekistan. This year I was given an opportunity to study at the Islamic University of Malang. Maju bersama membangun ekonomi bangsa. Hari ini Anda berhak menanggalkan green jacket saudara sejak rektor meluluskan melalui SK Yudisium. Anda sudah dinyatakan sebagai sarjana manajemen maupun sarjana akuntansi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan berkah Bu Dekan, sukses selalu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya terus terang apresiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di era pandemi COVID sekalipun. Webinar tiada hari tanpa berpikir pengembangan fakultas ini. Saya Bekzot Abdulwahid. Saya dari kota Tashkent, Uzbekistan. Tahun ini kami diberi kesempatan untuk belajar di Universitas Islam Malang. Tahun ini kami memiliki peluang bagus untuk kuliah di Universitas Islam Malang. My name is Raja. I'm from the city Namangan, country Uzbekistan. This year I was given an opportunity to study at the Islamic University of Malang. Maju bersama membangun ekonomi bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Yang terhormat Ibu Umi Dayati, hajahnya baca sendiri, gelarnya baca sendiri. Nggih. Okay. Mau nyebut Umi-umi enggak apa-apa, Ibu Umi enggak apa-apa, Mami Umi enggak apa-apa. Terserah teman-teman manggilnya. Begitu Bu Umi nggih. Karena apa? Karena sebelum ngerjain saya kerjain duluan. Nggih. Okay. Ibu Dekan, Ibu Nurdiana SMSI, para wakil dekan, para ketua program studi.
Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa baru tahun 2020, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang melalui media Zoom atau YouTube. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan satu aktivitas yang luar biasa, yang insya Allah baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah menyelenggarakan ini. Karena apa? Karena ini merupakan satu bekal awal bagi mahasiswa baru khususnya di FEB untuk melangkah di proses perkuliahan insya Allah 3,5-4 tahun ke depan. Semoga acara ini selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Salawatullah wa salamuhu semoga selalu tercurah limpahkan kariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, teman-teman peserta yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan selawat Nuril Anwar. Biridallah wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Disampaikan terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan marsy penobatan, hadirin dimohon berdiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
jalal wathon jalal wathon kumpul wathon minal iman warakakum minal iman inhadu alal wathon Indonesia biladi anta ulwanul bahoma kullu maya kita yaudah dalam imanmu jangan halangkan nasibku bangkitlah hai bangsaku sapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan halangkan nasibku bangkitlah hai bangsaku Indonesia siapa datang mengantamku kan kita tadi bawa duitku siapa datang mengantamku kan kita tadi bawa duitku disampaikan terima kasih hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Nodiana SAMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Umi Dayati, MPD selaku narasumber dari acara Studium General dengan tema Sikap dan Etika Generasi Milenial Era 5.0. Kami ucapkan selamat datang Bu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Beliau ini motivator dan pakar kepribadian nasional bahkan sampai ke Asia Tenggara. Sengaja Fakultas Ekonomi di setiap momen, setiap tahun selalu dibina oleh Ibu Umi Dayati. Kami ucapkan terima kasih ini untuk yang kesekian kalinya. Karena memang perlu memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa baru kami. Yang terhormat segenap jajaran wakil dekan, yaitu wakil dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Yang terhormat ketua program studi manajemen beserta sekretaris jurusan program studi manajemen, yang terhormat ketua jurusan beserta sekretaris jurusan program studi akuntansi FEB Unisma, dan yang terhormat ketua program studi perbankan syariah, serta para dosen, adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini hadir secara offline di ruang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lantai 7 Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang, dan yang lainnya hadir secara daring melalui media Zoom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin ini yang penuh barokah, kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan Stadium General. Biasanya kegiatan ini langsung kita laksanakan secara include dengan OSIKA Maba FEB Unisma. Tapi waktulah yang memang tidak memungkinkan.
sehingga hal ini tetap kita laksanakan, tetapi kita pisahkan dari Osikamaba. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju dinul Islam. Para hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hari ini juga diikuti dari mahasiswa internasional kita, Bu, yang ikut dari Uzbekistan dan beberapa negara lain, ada yang dari Malaysia. Nah, kami ucapkan mohon maaf ya kepada adik-adik yang ikut secara online, kami tidak bisa memenuhi keikutan serta semuanya yang biasanya bisa hadir di ruang hall Kiai Haji Abdurrahman Wahid, semuanya bisa hadir secara offline, terpaksa kita hanya bisa mengambil 10%-nya. Kami mohon maaf, tapi ini tidak mengurangi dari mana apa yang nanti akan diberikan oleh Ibu Dr. Umi Dayati di dalam membangun sikap dan etika mahasiswa FEB Unisma di era 5.0. Untuk itu Anda jangan berkecil hati, nanti pada saat acara kegiatan-kegiatan lain, mungkin 2 atau 3 hari juga ada seminar, yang sudah ikut offline hari ini gantian ikut online. Jadi itu yang bisa kami berikan. Para hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, sikap dan etika kehidupan kampus itu memang sangat berbeda dengan kehidupan Anda pada saat menjadi siswa. Apalagi Anda saat ini masuk sebagai golongan milenial, di mana golongan ini golongan yang tanggap sebenarnya komunikatif, tanggap terhadap teknologi informasi. Namun dengan kecanggihan-kecanggihan ini, tentunya banyak kelemahan-kelemahan yang harus Anda hadapi. Ada beberapa hal yang harus disikapi dengan kecanggihan teknologi. Etika, sikap, dan pembangunan karakter kepada generasi milenial menjadi hal penting saat masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Anda harus benar-benar menjadi generasi milenial yang mampu mendukung Indonesia maju. Nah, sikap dan etika seperti apa yang harus Anda siapkan saat Anda menjadi mahasiswa? Setelah kemarin pada 1 Oktober Anda sudah dikukuhkan sebagai mahasiswa FEB Unisma angkatan 2020, dan saat ini kita menjalani kegiatan secara online, tentunya ada beberapa kendala-kendala di dalam membangun karakter dari adik-adik mahasiswa. Nah, untuk itulah kami berharap dengan kegiatan ini, kami berupaya untuk memberikan yang terbaik. Adik-adik bisa melihat bagaimana membangun etika dan sikap yang harus disiapkan saat Anda menjadi mahasiswa. Dari kata siswa berubah menjadi mahasiswa. Anda sebagai generasi milenial yang selalu tanggap dengan kecanggihan teknologi, yang selalu tanggap dengan dunia lingkungan sekitarnya. Apakah dengan kecanggihan teknologi itu Anda mengabaikan sikap? Nah, disinilah karakter-karakter itu harus dibangun. Terutama bagaimana nantinya kami berharap Anda menjadi lulusan sebagaimana profil yang ada di masing-masing program studi dengan pembangunan attitude yang kuat. Nah, untuk itulah kami sengaja hadirkan pakar motivator dan kepribadian yang betul-betul akan mengarahkan adik-adik bagaimana membangun sikap dan menempatkan diri. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu, Anda bisa hadir di Unisma, dan kegiatan ini tidak akan ada pembatasan-pembatasan, semuanya bisa hadir secara full. Karena pembangunan karakter yang biasa kita hadirkan Bu Umi itu, Anda masuk dan Anda keluar. Saat keluar nanti Anda dibangun lagi karakternya dalam rangka untuk menyiapkan lulusan menghadapi dunia kerja. Nah, saat ini Bu Umi mengajak saudara bagaimana menyiapkan diri untuk menjadi mahasiswa,
untuk menjadi mahasiswa yang tanggap terhadap lingkungan, yang memiliki empati, yang mampu membangun soft skill saudara, sehingga menjadi mahasiswa yang berprestasi. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Dayati atas waktunya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Dan kami berharap semua mahasiswa menyimak dengan baik kegiatan ini, karena jarang-jarang loh semuanya itu bisa mendatangkan Bu Umi, karena waktunya itu betul-betul sangat padat. Nah ini aja janjinya aja berapa bulan yang lalu baru bisa sekarang. Nah itu kita berikan big applause kepada narasumber dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maka Stadium General dengan tema sikap dan etika generasi milenial di era 5.0 dengan narasumber Ibu Dr. Umi Dayati MPD, kami nyatakan dibuka. Demikian, kami mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, lanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Ibu Umi Dayati. Nggih. Monggo diterima, Ibu. Perlu kami sampaikan teman-teman bahwa acara seperti ini kami lakukan setiap tahun, terkhususnya bagi mahasiswa baru dan calon lulusan, karena teman-temannya akan menjalani perjalanan perkuliahan selama 3,5-4 tahun. Kemudian bagi calon alumni adalah bagaimana menghadapi dunia kerja. Dan di situasi COVID ini kami tidak pernah membedakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Di ye, bergeser juga di sebelah ye. Jempol, jempol. Oke, mohon berkenan satu baris saja paling depan ya. Kita berkenan foto bersama kami. Ayo, yang baris pertama saja, perwakilan. Oke, langsung. Corona, corona, corona itu X, kita lawan. Baik, yang dengan teman-teman belum jempol tadi, dengan teman-teman belum jempol, teman-teman jempol semua, teman-teman, oke, jempol untuk kita semua, oke. Kalau simbol semangat itu gimana, Bu? Gini, Bu, gini. Kayak gambarnya Bu Umi gini, yuk. Kayak gambarnya Bu Umi itu loh di belakang, nah, gini. Siap. Baik, sudah. Oke. Terima kasih mohon adik-adik. Terima kasih atas berkenannya untuk foto bersama kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah masuk pada waktunya Ibu Umi. Saya gak pernah dan gak berani membatasi dan memerintah beliau. Waktu sepenuhnya ada di beliau. Cuma ada syarat, Ibu. Dilarang ngerjain pemandu acara. Itu aturannya yang baru. Kami sudah siapkan
untuk jadikan contoh nanti ada di sebelah sini. Tidak boleh sebelah sini, sebelah sini. Gih, di sini kawasan terlarang. Sudah kami siapkan kenapa wajib duduk di sini, memang disiapkan untuk itu. Karena tahun lalu saya sama Pak Sampun. Gih. Moga Ibu berkenan untuk ke depan. Gih. Gih. Untuk wadek-wadek sudah tahun lalu. Sekarang Pak Budi. Pak Budi tetap di sini. Gih. Moga Ibu bisa ke depan terlebih dahulu. Gih. Bu Mini adalah, sampaikan budekan tadi, adalah motivator dan juga pakar kepribadian yang insya Allah setiap tahun kami tidak pernah membedakan, setiap tahun pasti ketemu dengan Bu Umi. Setiap mahasiswa yang akan masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti ketemu dengan beliau. Oke, silakan Ibu. Waktu sepenuhnya tanpa ada batas disilakan. Oke. Pembantu dekan paling ganteng sedunia. Saya bayangkan di sini nom-nomane kaya ngopo ya Allah. Lagi dosen favorit di FEB Unisma. Kalau dari Pacitan wajahnya kayak Pak Embong. Dilarang moyo IMC. Saya tidak moyo IMC, moyo I wakil dekan saya. Subhanallah, kita mulai mohon izin Bapak Ibu pimpinan FEB Unisma. Sayang selamat ya. Kita mulai dulu ya. Aja turu rek. Lah ngono foto ndek kene sing. Yang di rumah yang hari ini online cari tempat yang sinyalnya paling bagus ya. Kalau punya binatang piaraan, bebek, angsa, kambing, jauh-jauh ya, burung-burung dijauhkan. Kalau punya adik yang mengganggu dititipkan tetangga dulu ya, yang online hari ini ya. Yang hadir di sini luar biasa. Mohon izin Bu Min, enggak pakai masker ya? Nanti suara ini enggak perlu. Mohon izin ya, bismillah. Enggak. Bismillah, enggak ada apa-apa. Kalau MC-nya beliau insya Allah, corona hilang. Ular sanca tidak berbulu, sudah pasti bukan temannya kanguru. Wahai COVID, segeralah berlalu. Kayaknya mamaku tidak cocok menjadi guru. Hari ini banyak mama-mama stres karena ngajari di rumah. Hari ini Allah lagi ngajari betapa sulitnya menjadi dosen merangkap MC plus pembantu dekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi jawab salam itu hukumnya wajib. Yang jawab salam dengan khusyuk mahasiswa, saya doakan nanti kuliahmu lancar, lulus tepat waktu, dapat jodoh. Sing cewek jodohnya ganteng, apik, sabar, sugih. Sing cowok jodohnya ayu, pinter, lemu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati guru saya, sahabat saya, teman saya, Ibu Dekan, Bapak Wadek, calon rektor, Bapak Ketua Kaprodi, Ketua Jurusan, semuanya, anak-anak selamat ya, diterima di fakultas paling bergengsi di Unisma. Tepuk tangan satu kali di atas kepala. Fokuslah. Tepuk tangan satu kali di atas kepala. Besok lulusan dicari orang. Kalau cari alumni FEB, cari FEB Unisma. Itu sikapnya hebat, etikanya hebat, plus tidak minta gaji. Tepuk tangan satu kali di atas kepala. Ini koordinasi otak kanan dan kiri. Sinar matanya set ini. Aja dadi mahasiswa ngene. Allah.
apa meneh nang kursi ambek tahu. Ada enggak teman-temanmu yang jauh lebih rajin dari dirimu? Ada yang jauh lebih pintar, ada tapi tidak diundang. Maka yang diundang di sini adalah calon-calon wisudawan terbaik plus yang online. Jadi hari ini, sinar mata gini loh, nah itu mahasiswa hebat. Aku nih onok mahasiswa kok ngunung mentolo tak cemplung no kali berantas ya. Wah. Tepuk tangan satu kali di atas kepala untuk mahasiswa hebat yang diterima di FEB Unisma. Tepuk tangan dua kali untuk mahasiswa yang akan mendapatkan nilai terbaik 4,6. Wah. 4 dari kampus, 6 dari saya. Tepuk tangan 3 kali. Nanti ketika wisuda namamu disebut dan ayahmu bilang gini, mamamu bilang gini, ayah bangga sama kamu. Yang sudah enggak punya orang tua biasa saja, enggak usah galau. Gimana Bumi? Akan saya tundukkan dunia meskipun saya sendiri. Itu mahasiswa FEB Unisma ya. Enggak usah galau, baper, kam supai. Generasi lost doll lah ya Pak Moya. Tetap tangguh. Saya memang tidak punya orang tua Bumi, tapi akan saya tunjukkan orang tua bangga telah melahirkan saya. Itu ya. Tepuk tangan 4 kali. Almamatermu akan bangga dengan mahasiswa yang penuh dengan etika. Siap anak-anak? Halo. Saya panggil anak-anak aja ya. Masuk panggil saudara-saudara. Ini kan masih masa peralihan. Baru di SMA dijeluk anak-anak langsung dipanggil saudara. Benging kupilmu ya. Selamat diterima di fakultas yang terbaik. Generasi milenial itu tidak ada istilah di teori. Tapi itu istilah fat ya yang sering muncul. Generasi 60 ada yang lahir tahun 60-an. Duh, saya tua sendiri. Pak Budi. Pak Budi. Milo tak Pak Budi. Loh, saya pikirnya masih 32 Pak Budi. Kalau waktunya nanti tanya jawab boleh. Generasi tahun 60, 60, 61, 62, 63 ini disebut generasi kolonial. Enak ya, generasi kolonial itu senengannya belanja di pasar. Ngenyang 2000 mu bengi pasar ya. Senengannya serawung, enggak seneng tukaran, itu generasi. Tahun 70-80 itu generasi persiapan milenial. Mulai seneng belanja online ya. Mulai seneng diskusi lewat WA. Dirimu anak-anakku ini generasi milenial, lahir tahun 2000 ke atas. Makanya usiamu 17, 18, 19, betul? Generasi gak iso lepas tutup HP. Turu HP ini dikeloni. Tangi turu bukan doa bangun tidur, tapi doa golei HP. Setelah itu langsung buka WA, langsung assalamualaikum, semoga pagi ini indah. Bariku turu meneh Pak Mo. Ngaten nggih, pokoke mohon maaf, WA itu pada trennya, ono sing senengane khotbah tok. Ono sing senenge guyon, ono sing gak jelas. Tempe difoto cak-cak. Sarapan dengan tempe. Saya bales ini ya opo? Enak. Masa ngono rek? Wong saya yang ndak dikasih. Kadang-kadang ya gak jelas, tapi sikapi baik kalau misalnya alhamdulillah sempat sholat subuh ke masjid, orang usah menyek. Sholat subuh bisa nang masjid ya diomong no endak nak yo sikapi bahwa dia sedang mengajak kita untuk sholat subuh bareng. Jangan negatif, feel negatif thing. Berbuka puasa alhamdulillah dengan cap jai. Kanok jai ini karek cap. Cap ratu, ratuku gitu ya. Karena masih di pondok mertua indah gitu ya. Sehingga mohon maaf, positif feel. Nah, ini generasi milenial itu dirimu. Generasi tanpa batas. Boleh buka apa saja. Tapi pesan Bumi satu, dengarkan. Mulai sekarang berjanjilah dalam dirimu, ya Nak ya. Sok nek saya menerima gaji pertama saya, akan saya kasihkan ke ibuku, janji Ona, hidupmu akan luar biasa. Ya Allah, jika nanti saya nerima gaji pertama, ya Allah, akan saya kasihkan ke ibu. Ibu enggak ada Bumi, ya Bapak, Bapak gak ada mbah, mbah gak ada sedulurmu, sedulurmu gak ada tonggomu. Maksud, kakak kan alasan, anak generasi milenialku kakak kan alasan.
Wono, reasoningnya anak. Winner has a program, a loser has an excuse. Pecundang itu kakan alasan. Maka pesannya Bumi mulai sekarang. So, aku nerima gaji pertama kan saya kasihkan ibuku. Dan ibumu gak kira gelem nak. Bu, gaji pertama, alah kono gowon, ibu masih punya uang. Itu ibumu. Makanya sekarang tetap sungkem ke ibu, bilang, Bu, diterima di FEB Unisma. Jurusan apa? Apa ya? Nanti IP ini ditundukkan, Bu, IP saya 3,5, kok abang saya nilai ini? Ibu disini IP ini walulur. Rada angel. Tetap hormati, ibumu tidak mau, Pak. Di balik suami yang sukses, jangan semata-mata dilihat istrinya. Di balik wanita yang sukses, jangan semata-mata dilihat suaminya. Di balik seorang yang sukses, lihat siapa yang melahirkan. Makanya mohon maaf ya nak, ya kasihkan. Bu, gaji pertama ku halah konos, gowon. Ibu masih punya uang, meskipun ibu gak duit-duit. Saya dikasih anak saya, ma gaji pertama, halah wis kono gowon. Enggak ma, nadar saya gaji pertama untuk mama. Ya wis kene. Saya ajak makan-makan di Javanen, Pak Kaprodi. Torok. Gaji pertama 500.000, mangan-mangan tek 1,5 juta. Torok iku basa Indonesia ini nopo, Pak Wadek? Nambah, nambah. Tapi niatnya sudah baik, saya peluk dia. Oh, anak mama hebat. Makanya dirimu kalau suka meluk-meluk, ya peluk ibumu. Ya. Pacaran boleh Bumi? Boleh, kalau saya boleh. Asal syaratnya 3. 1, enggak boleh sentuhan fisik. Jadi pacaranku jarak 20 kilo. Yang kedua enggak boleh dua-duaan, sebab yang ketiga mesti setan. Jadi awakmu pacaranku arek 50. Nah itu mengandani bocah milenial itu tidak bisa dengan menggunakan kata tidak, Bapak Ibu. Bocah-bocah itu yang mendengarkan masuk di otaknya hanya dua kata terakhir. Jangan mainan air yang masuk di otakmu. Mainan air, loh, ngene kok generasi milenial itu. Jangan pulang malam, tambah mulai isu, apa mereka ya. Jangan pacaran, ditubruk. Nah ini generasi milenial. Generasi milenial itu paling tidak suka dibanding-bandingkan. Kakakmu dulu, nah ini ambiar, ambiar, generasi ambiar. Kakakmu dulu, tetanggamu, mama, mama kok enggak bangga sama aku. Ini generasi yang enggak suka dibandingkan. Kalau zaman saya dulu dibandingkan tuh energi untuk lebih maju. Ayo, tonggomu iso, kowe gak iso, kita bilang gini, podo-podo mangan segone kok aku gak iso. Nah ada saiki, dee yo dee. Aku ya aku lampung banding-banding nolak ya generasi. Makanya lagunya aku ya roto gak cocok nak. Zaman dulu tuh lagu coba, kalau bisa nyanyi ya. Halo ibu kota, hei yam kurambe arunawa hule. Lagunya arek milenial. Aku mundur Allah. Lah wong saya lagi ngejak anak-anak maju lah kok dijak mundur alon-alon. Kertonyono ning ngawi. Ambruk cagak ku nuruti. Lah kan apalkan ya. Sehingga mohon maaf ya nak ya. Kasihkan ibumu. Enggak kira-kira. Itu janji sejak awal. Generasi milenial. Hari ini yang FEB nak ya, FEB itu banyak kampus sebelah, besok Sabtu Bumi kampus Surabaya, perguruan tinggi, besok ada lagi. Sehingga jadikan dirimu punya branding, branding itu gini lah, iki lo aku, alumni FEB Unisma, apal, jus 30, ojo 30 jus ya, ada yang apal 30 jus, ya Allah, jus 30 sampai mekul dong ya. Branding itu gini, yang tahu langsung ngacung ya nak ya. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika saya ngomong tentang Indonesia? Ayo ngomong, anak-anak. Apa yang ada dalam pikiranmu? Ngomong ya nak ya, ngomong aja langsung. Dat. Ketika saya bilang Indonesia. Good, kaya. Good, lagi. Yud, api, lagi. Gak, apa mbak? Ayo mbak, langsung ngomong mbak. Hah? Allah,
Pak Wadek kula mandhap nggih Pak Wadek nggih. Sik, pokoke sing ngomongnya gak jelas tak parani. Subhanallah. Apa yang ada dalam pikiran anak-anak mahasiswa UFFIB yang hebat? Indonesia merdeka, good. Hah? Oh, negeriku kerungku terigu, rek. Ngomongnya sing jelas coba. A. Ikuti saya. A. I. U. A. Naik. A. Naik. Teriak. Teriak. Turun. Andaikan kau datang, jawaban apa yang lah kamu kok iso sih rek? Iku lagu zamanku lho. Coba nek iki iso aku mulih, NS aku mulih. Yo padha numpak. Allahu Akbar. Ternyata generasi hebat ini. Ing dina Minggu. Subhanallah, FEB memang selalu mendahului ya. Hari ini orang lagi masih bicara revolusi industri 4.0 enak ya, dengan 4 ciri: communication, collaboration, critical thinking and problem solving, kreatif, inovatif. FEB Unisma sudah masuk revolusi industri 5.0, luar biasa. Dan benar itu. Revolusi industri 5.0 itu cirinya dua, sikap dan etika karakter yang luar biasa. Jadi tidak salah kuliah di sini ya, ya tidak salah. SPP-nya segera dilunasi ya, ya. Jangan minta keringanan, kasihan budekan nanti kurus ya, ya. Indonesia, sikit lagi. Ayo ngomong, ayo rek, mikir rek, apa? Apa? Iya, apa meneh? Good. Hah? Kaya, Abi, apa meneh? Good. Wis, sudah ya? Sudah ya? Sudah Indonesia. Presenter. Sebutkan. Aha, Mas Yoga Krung wis. Heeh. Apa lagi? Apa lagi? Ayo wis, presenter bla 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 bla. Ayo mikir, mikir. Otak tengah perempuan itu jauh lebih tebal daripada otak laki-laki nak. Maka riset terakhir 2018, besok kalau pingin turunanmu pinter, nature gen, cari perempuan yang pinter. Nek pengen anakmu apik, golek o calon bojo laki-laki yang baik. Nah sekarang hari ini banyak seminar-seminar pernikahan. Bumi persiapan menikah. Ha-ah. Apa yang harus kami siapkan? Si jidok ae. Pacarmu wis ana gurun. Wis tiwas prewet, tiwas wale sembuarang ben tak takoni. Pacarmu sapa? Ya belum ada. Ya. Ada lagi orang tua bawa ke pacar. Ada lagi orang tua, Bumi nanti saya mantu anak saya gimana ya? Apa? Kenapa saya bilang gitu? Ya gimana ya Bumi? Anakmu umur piro? 5 tahun. Wis. Presenter Indonesia, presenter wanita, sebutkan. Najwa Shihab, siapa lagi? Ana, siapa meneh? Siapa meneh? Good. Fokus lagi. Kuliah itu harus fokus. 8 semester tempelkan di sebelah tempat tidurmu. Semester 1, 22 SKS, IP 4,6, amin insyaallah. Semester 2, 60 SKS. Kelenger 22 SKS IP 4,6 insya Allah tempelkan di sebelah tempat tidurmu. Begitu lihat, yes, 7 semester lulus IP 4,0, energizermu naik. Nek gandok tulisan nak tangi turu apa mana sing adan subuh turu meneh. Begitu dengar yes 4,0, langsung bergerak timeline. Makanya fokus. Indonesia, presenter wanita politik, sebutkan. Najwa Shihab. Itu yang namanya personal branding. Nah, this is me, sampai dosenmu nanti bilang. Anak FEB paling rajin. Dia, Minggu ae melbu arek iku. Dosen paling pinter,
otak itu. Saking pinter aku sampai bingung nek kuliah, ya Allah. Dosen TU Tendik paling pinter, beliau gawe SPJ. SPJ tahun 2050 wis dadi kabeh. Harus punya branding. Branding itu gini lah. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Apapun makanannya, mie burung dara. Kok apa? Dalam dunia psikologis itu namanya overlearning. Mahasiswa yang dosennya datang, begitu dosen nolemet, colokan pak. Dosennya akan bilang, mahasiswa rajin. Begitu kita datang, absen sudah dikasihkan. Bapak absennya, ada ikir. Apa lama-lama? Namamu siapa? Intan pak. Intan siapa? Intan Baiduri. Lahir di mana? Lupa pak saya pak. Branding, branding nak ya. Bu Umi membranding diri Bu Umi itu cuma dua. Satu, sebagai pembicara saya tidak mau telat. Saya diundang jam 11 ya Pak Tari. Setengah 10 saya sudah di parkiran tadi. Saya tunggu jam 9 kurang seperempat lah. Saya tahu Pak Kolit bolak-balik ini. Saya tahu, tapi aku di parkiran padahal. Saya enggak mau datang duluan, kasihan panitia. Diundang jam 9 kok jam 10 wis teko mangan ta opo sih wong repot. Saya diundang jam 10, jam 10 kurang seperempat saya turun dari mobil. Setengah 10 saya sudah di situ, tapi saya menunggu jam, kasihan nanti kalau saya datang terlalu awal. Brand saya. Jadi ketika saya terlambat, saya panitia akan bilang, "Pasti Bu Umi ada apa-apa di jalan, enggak biasanya Bu Umi terlambat." Dirimu juga gitu, harus punya brand. Kayak Najwa Shihab itu nak. Presenter wanita politik Indonesia, Najwa Shihab. Curhat dong. Mama Dede, jamaah. Nah itu siapa ya? Siapa deh kok uwe apa be? Sampai itu. Ustadz Maulana. Jangan jadi mahasiswa average. Jangan mahasiswa average yang tidak diingat dosen. Namanya sikap, pilihan sikap. Sikap itu sike, psikologi itu sike, logos. Sike itu jiwa, logos itu ilmu. Nah jiwa bentuknya sikap. Ada dosen, selamat pagi Pak, rambutmu barangkali, ya Allah, senang-senang buat keramas, ya Allah. Sampai ngelowongan kena kayak nyeplok dok, ya Allah. Rapi ngono lho rek, rapi ngono lho. Ya awakmu kok tambah noleh. Jangan mainan HP kalau dosenmu lagi ngajar. Itu nanti sikap dan etika tuh. Nun sewu, tak beritahu ya nak ya. Di perguruan tinggi dosen tuh punya hak yang luar biasa. Beda dengan di SMA. Kalau SMA dirimu enggak bisa, gurumu masih gini. Mana-mana yang enggak bisa sini tak ajari guru SMA. Di perguruan tinggi iso lulus, gak iso gak lulus. Ya, cuman itu aja. Jadi harus belajar. Kalau di S1 ya nak ya, ilmu dari dosen itu 50%, 50% cari sendiri. Itu S1 dirimu. Si ayu-ayu arek S1 ku luang sing langsung. Ya Allah, dimakan limo metu papat. Umur 50 dimakan limo karek 10 ya Pak ya, mandep gitu. S2 70% cari sendiri, 30% dari dosen. S3 90% cari sendiri, 10% dari dosen. S3 selesai nak ya kuliah, ora ono S4 ora ono. S4, S5 tapi S kopior, S teler, S degan ono ya. Semakin kecil dulu sekolahmu, peran guru semakin banyak. Waktu TK ya nak ya, Bu guru pipis. Ayo. Masih saku S2, Bu Umi pipis ya nguyung aja lah. Masa dia tak ternur ya. SD peran guru masih banyak, SMP mulai ada teman, pengaruh teman. SMA pengaruh guru, orang tua, teman, dan pengaruh teman jauh lebih banyak. Mahasiswa sudah punya self-konsep sikapmu. This is me, inilah saya, rajin, jujur, tanggung jawab, ojo sing elek-elek. Dulu SMA,
ayo nang pantai, gawe jin kabeh, jin kabeh. Sekarang mahasiswa enggak, ayo nang pantai gawe jin, aku gak jin. Duitku sarung. Gelem elok, gak gelem ya wis. Nah itu salah konsep. Boleh marah kalau HP-mu dibukai orang tanpa izin dirimu. Tapi marah yo kok songong ngomong. Oh, cepat mati ini gitu ya. Karena hormon kortisol cerot-cerot. Marahnya cukup dengan mohon maaf ada yang dicari di HP saya. Nah, gitu marahnya. Tasmu ditinggal ke kamar mandi, tasmu diobrok-obrok. Boleh marah. Tapi marahnya yang cantik, marah mahasiswa. Jadi ada yang dicari di tas saya, mohon maaf keliru ya. Tas kita kembar sih. Beli dua dapat satu. Balik, beli satu dapat dua. Nah gitu ya nak ya. Harus punya brand, pilihan sikap. Ini yang dari luar kota, sikap itu perilaku gini lah nak. Maaf ya, kalau siap ngomong ini, Nir. Ini orang yang depend mekanismenya. Dijak ngomong bolak-balik noleh ke kiri, akeh goroh ya. Bolak-balik nutupi hidup. Itu akeh goroh. Jadi mahasiswa saya telat, enggak saya tanya. Nek tak takoni mesti sudah nyusun rencana, Pak dosen. Gua kok ditakoni Bu Umi gini. Alah, tak jarno itu lho. Begitu saya selesai kuliah tak paran. Kenapa tadi telat? Wis ngono asline agak metu maaf Bu Umi. Panggonnya kesiangan. Kenapa panggon kesiangan? Tadi malam ngopi Bu Umi. Besok ajak ngopi ya. Panganan. Gilingane kopi kuwi. Tapi kalau segera saya tanya, kenapa telat? Begitu masuk, skenario ini muncul. Maaf Bumi, rantai sepeda motor saya jebol, padahal lupa angkot hari ini. Lalu kan kelihatan, sehingga cara membranding, sikap itu pilihan. A winner has a program, a loser has an excuse. Pemenang itu selalu punya program, punya timeline, dan punya yang akan dicapai. Sekarang mikir ya nak ya, mikir ya. 3 detik aja, 10 detik. Brand terkenal yang dirimu inginkan atau tidak terkenal. Brand, merek ya. Boleh merek motor, merek mobil, merek sabun colek, merek air mineral boleh. Oke? Okay? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yang kerudung merah. Merek apa pilihanmu? Merek angel misalnya. Ya alamu, alamu. Iya, alamu. Awakmu kok koyo gak roke sih teh. Nah, ayo, merek apa? Merek apa yang dirimu? Contoh. Saya memilih merek Swallow. Karena Swallow itu sandal itu lah. Karena saya hanya ingin menjadi orang sederhana tapi dibutuhkan banyak orang, terutama saat ibadah. Kan gak mungkin awakmu ibadah nggak hegil. Kan kan golek sandal Swallow. Mbak, kerudung apa? Merek apa? Merek. Ayo ngomong. Oh, enggak duwe merek. Maju ke sini. Mahasiswa IPB kok koyo ngono. Saya suruh merek apa? Sini. Oh ya Allah, tasih merek Channel. Keselawi juta. Ke sini. Aja wedian mahasiswa kok wedian kene. Sini Mbak, ya Allah. Namanya siapa? Yuli. Sini. Pernah hidup? Pernah. Berapa tahun? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Pernah pakai baju bermerek, tas bermerek atau ada mereknya? Pernah. Belok entas itu gak nuk merek ya. Pernah membaca merek apapun? Pernah. Sik, tak takoni alon-alon ya. Iki rodo wedi. Iki mereknya apa? Golei. Maaf. Siap, pintar. Kaos kaki itu manu ku mereknya apa? Enggak kelihatan, cuma Kelihatan. Pak waktunya sampai jam berapa? Jam 11 saya tanya jawab ya. Iya, Wir. 16 cok gitu. Tak kono no, bawa jam.
Apa jam? Jamit mereknya apa? Gucci. Sophie Martin. Sophie Martin, rong atau seketemu ya. Pernah mendengar satu merek saja? Pernah. Pian, non sewa agak pelan-pelan gitu. Generasi milenial yang mbak gini. Kaken mundur majunya angel. Ayo, pilih merek satu. Jilbab merek Azahra. Waduh, Azahra. Kenapa milih Azahra? Coba gitu ya. Murah juga. Oh, murah. Berapa sih Azahra itu? Saya beli kok 300.000. Enggak, yang di Gajah Mada. Oh, Gajah Mungkur. Azahra bagi orang tertentu murah. Kodong 300.000 itu murah bagi Mbak Juli. Bagi saya eman-eman. Nah, itu melihat sikap kita, melihat fenomena. Lihat Syahrini pakai tas 500 juta. Eman bagi Syahrini. Biasa aja, nah, tas udah bencana. Kenapa milih Azahra? Ya, kenapa? Sederhana juga. Murah juga. Nah, dua. Ya, menghemat. Soalnya kan anak pondok. Anak pondok. Mbak Juli, nanti hidupnya saya harus hemat. Hemat, hemat, hemat. Pengeluaran bendino ditulis. Tuku uyah kongemu. Tapi itu benar. Mbak Juli satu pegang teguh hemat. Ketika teman-temannya, ayo kita shopping yuk. Mbak Juli bilang, hemat adalah Mbak Juli. Jadi nanti kalau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, HMC, golek bendahara, pilih Mbak Juli. Ya, karena Mbak Juli akan sangat bisa menata keuangan dengan baik. Pilihannya Azahra, karena Azahra murah identik dengan hemat. Itu carana. Sehingga kalau kita Mbak Juli, oh sing hemat itu loh. Medit apa hemat? Ya gak ada bedane. Ya. Gitu ya, aja pedi. Sekarang pilih temanmu satu. Pilih temanmu satu. Kasihkan mic. Itu Nizar ya. Yo yo paranono paranono. Aku mang ono sing rambuté rada dicet koyo manuk blekok malu nadese. Siapa sih? Pele pele pele. Pele pele. Enggak apa-apa pokoknya rapi. Thank you Mbak Juli ya. Silakan duduk. Sini, ayo sini. Ditukar mic-nya. Oh, ditukar mic-nya. Ya, sini nak. Punggu wantengi ya Allah. Oh, lapo sih ngadek-adek. Cowok itu gini lah, Mas. Ayo ikuti bumi. Ini cowok. Oh, gak nek miber ya Allah. Ini cowok, lihat bumi, cowok tuh standing gini mas, kuda-kudanya kuat, rotok begar titik, gak popo, tapi sejajar, ojo ini, rotok, mas, ikuti, mas apa namanya? Nizar. Mas Nizar, segit, artinya apa Nizar itu? Nah, Nizar itu artinya apa? Takono bapakmu. Lah saya pernah ada mahasiswa namanya Oikun ini, apa artinya itu namamu? Itu kota di mana bapak saya ditembak, Bu Umi. Hati-hati ya, nama itu doa. Nizar tanya, nama saya Umi Dayati. Umi itu ibu, daya itu kekuatan, tinya tiga. Ibu yang punya tiga kekuatan. Ngangkat beras yo iso. Nizar, ikuti Bumi. Semuanya nanti kalau cowok, lihat posisinya. Get. Kalau masuk ke ruangan dosenmu, nak ya. Ini etika sama sikap Bumi. Nanti filenya Bumi ganti. Coba lihat Bumi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, enggak ada sautan, pergilah. Budekanmu lagi sibuk. Ketua jurusanmu lagi sibuk. Enggak usah nginceng-nginceng. Ono iku lho, ono iku lho. Ono iku lho, iku lho, ono iku, ayang-ayang ya ono iku lho. Itu etikanya enggak dapat, ya.
kalau telepon, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Bu Diana, saya Nizar, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, angkatan 2020, mohon izin, ada yang ingin saya konsultasikan. Halo Bu Diana, saya siapa? Haye. Kalau saya jadi Bu Diana, saya akan bilang gini, maaf, kita sedang tidak main tebak-tebakan. Get Nizar, get, abi Nizar. Badannya rasa kok tegak kan ya? Enggak. Punya udel kamu? Punya udel? Punya udel? Pusar punya? Coba sih ceken. Semuanya punya pusar. Coba pusarmu tarik ke dalam. Set, ini posisi saya. Dada kita mesti naik. Oksigen kita lancar. Get deh. Iki pusarku enggak tak tarik. Nah, maka posisi saya gini, jelek kan lah. Nah, kok Nizar gitu. Sing gagah ta Lazar. Ini program promosi golek jodoh ta namanya kayak. Pandangan pertama awal aku. Lagu pacaran tuh menunjukkan masa. Zaman pacarannya Bu Umi lagu pacaran tuh gini. Sepanjang kita selalu ber periode kedua lagu pacaran ganti cubi-cubitan. Periode ketiga lagu pacaran ganti cinta satu malam. Lagu terakhir pacaran tuh hey kenapa kamu kalau lihat aku sukanya bilang like. Hafal budekan, lari-lari hafal budekan. Mulai sekarang personal branding dan institutional branding. Kalau ketemu mahasiswa manapun pakai jaket alma matermu dan ketika pakai jaket alma mater Unisma ada di pundakmu. Cocok jungkrak jungkrak andik dalan. Guyonan sampai woi. Kan iki anakku wis woi. Tahu etika. Madura tuh enggak seneng kalau dipegang kepalanya, Nak. Jadi kalau guyonan sama anak Madura jangan pegang kepala. Arab tuh enggak suka dipegang bokongnya. Anak Malang paling seneng julek-julek no sirah. Woi, kok nanti nandura, woi. Iya, tanda. Anak yang tahu etika, mohon maaf. Oh, ini anak Madura. Saya tidak akan pegang-pegang kepalanya. Anak dari pesisir Indonesia Timur, nada dasarnya C mayor. Kau sudah mandi, kah? Arek Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Madiun. Kok ngamuk, dah? Dia tidak ngamuk, memang ambil nada dasarnya si mayor. Jadi, kau sudah mandi kan? Sudah. Sudah makan? Astagfirullahaladzim. Aslimu mana, Zar? Madura. Madura? Madura mana, Zar? Pamekasan. Mana? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Calon Bupati Pamekasan, ya. Insya Allah, sekarang siapa nama Bupatimu siapa? Badrut Tamam. Hah? Badrut Tamam. Aja, abi. Aku yuk kado kok. Zar, kalau ditanya orang dari mana? Madura. Kuliah di mana? FEB Unisma. Kuliah di mana? Ini gimana? Kuliah di mana? FEB Unisma. Jadi kalau ada jaket-jaket alma mater lain, pede kita nak jalan. Set ditanya dari mana? FEB Unisma. Mana deh? Ditanya kuliah di mana? Jangan jadi batu loncatan. Salah milih jurusan itu jadikan batu loncatan untuk sukses, tapi tidak salah untuk perguruan tinggi. Wes, aku ditakdirkan di Unisma, akan saya buat bangga Unisma. Lomba karya ilmiah mahasiswa, aku dari Unisma, tingkat dunia akhirat. Oh no, Jar pilih merek apa? Snowman. Snowman, Kat. Kenapa? Murah dan enak untuk nulis. Snowman itu lah sepidol sih. Bullpen ya. Ada. Oh, no, ada bullpointnya. Ada. Alhamdulillah. Murah dan enak untuk nulis. Hari ini saya dapat murah dua. Ngirit apa mukre? Murah dan enak untuk nulis, tidak macet. Gitu ya, Jar ya. Jadi dirimu ingin dianggap sebagai mahasiswa yang murahan. Sederhana. Get. Saya milih snowman, maka saya akan membranding diri saya mahasiswa sederhana. Tiap ada kegiatan di kampus saya ikut agar bisa makan siang di kampus ya.
snowman, sederhana. Jadi lihat temannya pakai mobil, tiap hari pakai mobil ganti, Nisa tersenyum aja. Oh, bapaknya punya bengkel cuci. Oh, bapaknya makelar mungkin. Enggak, ya Allah, betapa malangnya aku. 10 tahun lagi tak beli mobilmu, beserta isinya, plus rodanya. Nah, gitu ya, ya. Jadi sederhana, enggak apa-apa kalau ditanya. Nizar, uang bulananmu berapa? Bangga bilang, 500 ribu. Orang akan, wow, 500 ribu cukup urip lemu. Ya. Tapi enggak pakai beli softtek kan awakmu? Kalau cewek, 500 ribu pasti bisa beli bedak, lipstick, fotokopi, hidup itu mahasiswa tangguh. Jadi kalau satu bulan 5 juta biasa aja deh, Malang kipas-kipas, Mak. Boleh tahu Nizar berapa sebulan hidup? 1 juta. Wuts! Di luar ekspektasi saya, itu gak sederhana, Zal. Nasi goreng di Malang itu 6 ribu. Kalau di Pamekasan itu roti paling enak SMK 3, betul? Jalan Brawijaya, betul? Pernah ke sana? Enggak. Aku wong Malange bolak-balik rono zal-zal. Arep Pamekasan gak anu ngene awakmu tuh kupu-kupu. Besok jadi mahasiswa jangan kupu-kupu nak ya, kuliah pulang atau kura-kura kuliah rapat. Nizar akan jadi mahasiswa sederhana tetapi sukses hidupnya insyaallah. Gitu ya Nizar? Iya. Rambutmu api keramas nanti pulang ya. Thank you ya Nizar. Kamu sudah dipilih sama Yuli. Nomor HP-mu kasihkan Juli ya. Yes, thank you ya Nizar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pilih merek, masukkan dalam dirimu. Nizar, sederhana tapi sukses. Nah karakter itu tidak tunggal. Karakter itu konotasinya selalu bagus. Kalau kepribadian bisa bagus bisa jelek. Makanya namanya pendidikan karakter. Tidak usah banyak-banyak. Saya dua. Satu mau telat, dua saya nggak mau menghitung uang. Bumi, kalau ngundang Bumi kami harus menyediakan dana berapa? Saya bukan perempuan panggilan. Ya. Pokoknya waktu ini cocok, ayo. Kemarin salah satu bapak, Bumi ceramah tanggal sekian. Mohon izin bapak, saya tidak bisa. Loh kenapa? Saya sudah kadung janji di pondok salaf lagi. Pesertanya berapa Bumi? Hanya 30. Bumi ini pesertanya hampir 3.000. Mohon izin, saya tidak bisa. Kecuali mahasiswa saya memanggil saya. Semester 1... S1 semester 14, S2 semester 8, S3 semester 12. Kalau enggak nu segera DO bocah-bocah gini. Maka itu saya nguji biasanya. Jadi anak-anak, pilih merek. Saya milih Herme Bumi. Karena apa? Eksklusif. Hanya saya mahasiswa Unisma yang akan nanti bisa menang di Olimpiade atau KTI tingkat dunia. Dahsyat. Pilih merek apa? Apa ya? Apa ae sabun colek, teh botol Sosro, pilih nak ya. Oke, okay? Siap menjadi orang hebat? Siap menjadi mahasiswa FEB Unisma yang luar biasa? Ikuti saya, intelektual. Actual. Emosional. Spiritual. Badannya tegak sayang, tegak, badannya tegak biar masuk di otak tengah. Perempuan itu otak tengahnya lebih tebal, makanya perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Perempuan itu bisa masak, ambil ngedusi adikmu, sambil nyapu bisa. Laki-laki itu fokus. Laki-laki itu kalau lagi buka HP, pendengarannya menurun. Tapi kalau dipanggil istrinya, ya, enggak dengar. Ya, enggak dengar. Begitu, ya, astagfirullahaladzim. Baru dengar, makanya banyak orang konsul ke saya, Bumi kenapa istri saya kalau memanggil saya meripati mendelik suaranya banter. Apa saya bilang, itu panggilan keempatnya ya. Laki-laki itu fokus, cewek, dirimu diberi Allah satu hari 20 sampai 22.000 kosakata. Makanya perempuan itu laki-laki hanya 6 sampai 7.000. Makanya laki-laki kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, istrinya menyambut, waalaikumsalam ya, Pak. Kawinnya saya langsung kecekannya. Suaminya cuma, ya, Pak. Kawinnya, suaminya cuma, butuh 10 menit laki-laki itu untuk standing, sweetnya agak pelan. Maaf ya, begitu 10 menit, si suami akan tanya, apa bu, apa ma, ngomong apa, kasih toh.
tajak omong ha ho ha ho. Itu bedanya. Makanya laki-laki itu lurus ke depan. Kalau lagi naik nyetir di jalan tol, ndak usah cewek nanti kalau sudah jadi istri, ndak usah. Ya, awas ya, awas hati nyalip, awas kanan lihat. Laki-laki itu sudah memperhitungkan naik nyetir lurus sementara perempuan di jalan tol. Ya pencet digulok entahlah ya. Kok sok gede-gede kok ngono. Ya apartemen digulok entahlah ya. Ya perempuan iku ngene. Nyetliko tangan di sini, badan di sini, pikiran di sini, tonggone liwat sik ketok. Tangannya di sini, fokus di sini, ada TV gosip masih dengar saknone Asanti ya Allah. Itu perempuan. Makanya perempuan nun sewu jangan dikasih Google Map, tambah kesasar. Bu, nanti kalau jalannya anu diberitahu ya. Gimana Bu, sudah nyampe? Lu kelewatan ya. Bedanya laki-laki dan perempuan. Maaf ya, perempuan itu waduh ya Allah. Apa ini stereotipi Bu Minda? Ini ilmu namanya neuroscience. Kalau dulu neuroscience itu bisa dipelajari setelah orangnya meninggal. Sekarang bisa MRI itu nak ya. Jadi neuroscience orangnya masih hidup itu makanya perkembangannya bawanter ini. 3 tahun belakangan ini neuroscience bawanter. Makanya mohon maaf. Laki-laki paling enggak seneng suruh bilang I love you. Perempuan, I love you, I love you. Coba pacarmu bilang oh sayang. Itu cowok banget itu. Bilang oh sayang, iya sayang. Kudu tak periksa iku rek. Laki-laki agak susah kalau suruh bilang I love you. Nah, kamu harus tahu nanti bahasa cintanya anak-anak, Bapak Ibu nggih. Ada anak-anak mahasiswa itu seneng dipuji. Wes, anak-anak yang mengumumkan proposal hari ini hebat, anaknya bilang, "Yes, Umi seneng dipuji." Besok kalau punya suami seneng dipuji lagi pakai baju baru, ya gantengnya ya. Terus suamimu merona pipinya. Puji, seneng dipuji. Ya, gantengnya ya. Mpret, Bu. Gak seneng dipuji suamimu. Ada suami yang seneng dilayani, bajunya dicucikan, disetrika, pakai swempak, pakaikan. Wah, ada yang gak seneng dilayani, mandiri aja. Nah, melihat sikap, kepribadian itu macam-macam. Nah, ya. Ada golongan darah. Siapa golongan darahnya A? Golongan darah A. Nah, ini orang-orang yang hidupnya sangat tertib. Kamarmu insya Allah rapi. Rapi. Ndek taplak itu lurus. Jepret itu lurus. Makanya sering loro sirah. Siapa yang golongan darah O? Nah, ini insya Allah sehat. Seneng olahraga, kalau ke pesta senengane maem daging-daging. Nugget, pokoknya ayam-ayaman ngono. Golongan darah B. Nah, ini enak. Golongan darah B enak. Mari ya tak kumpulno, gak mari ya wis. Golongan darah B itu kalau ke pesta sering cari kuah-kuah. Sop, rawon, soto, kobokane digoleki rek. Golongan darah AB, AB. Nah, golongan darah AB itu biasanya nang pesta ngicipi kabeh ya. Habis Pak Suni, aku martabake kurung. Nah, itu bisa dilihat. Bisa dilihat juga, maaf, kepribadian itu dari caramu duduk, caramu melihat orang. Lihat orang dengan ekor matanya. Itu insya Allah sombong itu, Mbak ya. Cara membawa tas, ada mahasiswa yang bawa tasnya kayak gini. Ini insya Allah iso kerja. Anak sing gawa tas e kaya ngene iki. Nah, iku jam 09.00 wis ngene. Senengane titik-titik foto klik. Anak sing gawa tas e ngene. Woi, ate nandi kok rek? Lah, lah. Iki biasane sing ngisruh kampus ya rek ngene-ngene iki. Senengane tugase copy paste, absene nitip. Nah, itu ya. Anak sing mahasiswa kaene gawa tas e ngene. Nah, iki dadekno bendahara, nak ya. Nang jedinge tas e dibawa nek ya Allah. Mbak Yuli ki cocok, Mbak Yuli cocok ya. Banyak aspek, tapi kepribadian yang paling bagus itu lewat psikotes. Kalau intelektual apik lah, insya Allah average dirimu nak ya. Tapi kepribadian baik kalau ada psikotes. Bener nggak sih bakat minatmu tuh di bidang ekonomi bisnis? What's next? Setelah itu, apakah saya harus wirausaha mandiri? Apakah saya harus ikut orang lain dulu?
Mohon maaf ya, Bu Umi, anak saya tuh lo 5 kali wirausaha mandiri kok ambruk terus. Coba lihat hasil psikotesnya, anakmu kurang iso. Ndak cukup tangguh anakmu untuk wirausaha mandiri. Elok nomong, telung tahun, bariku kayak ono modal, akan jadi anak hebat. Nah itu butuhnya psikotes. Wes kayak ono modal lah iki, ojo agak-agak, 5 juta ya, akan jadi anak hebat. Itu api psikotesnya di situ di awal semester. Dan jangan lupa psikotes itu kalau mahasiswa harus dilatih carane maca, Nak. Jadi api psikotes, ayo saudara-saudara pegang psikotesmu, oke? Okay? Ayo kita baca pelan-pelan. Anak-anak jadi yes, tahu arahnya. Tapi nek psikotes di bagikan, tentu aman digenek, Nak. Iki ya apa macane? Padha awakmu ya wis padha dilempit gawe ganjel lemari. Eman-eman gitu ya Nak ya. Oke. Okay. Intelektual. Actual. Emosional. Spiritual. Apalkan ya Nak ya. Intelektual, actual, emosional, spiritual. Bahasa kita sidik amanah. Intelektual. Apalkan ya, rada banter ya. Intelektual. Actual. Emosional. Spiritual. Lagi apalkan? Ikuti saya. Teriak yang keras ya. Oke, 1 2 3. Fokus 1 2 3. Oh, kurang fokus 1 2 3. Good, lagi. Lagi. Ayo fokus fokus 1 2 3. Fokus 1 2 3. Good, lagi. Intelektual. Actual. Emosional, spiritual, intelektual, actual, emosional, spiritual. Terus sampai kopior. Kenapa setelah ya? Dirimu hafal, karena otak kanan kirinya sudah seimbang. Makanya mata kuliah yang disenangi, pasti mahasiswa senang sama dosennya dulu. Begitu senang sama dosennya, yes, ketemu ibu lagi. Oh, gimana ya? Tugas mana? Tugas mana? Atau nek ngajar ini. Ada gurumu yang kayak gitu. Allah sing buri amin ya Allah. Buat mahasiswa menunggu kita, buat mahasiswa senang sama kita, maka mahasiswa akan senang dengan pelajarannya, senang dengan kuliahnya. Oke? Okay? Banggakan dirimu, bahagiakan hidupmu. Coba lihat saya. Gratis Nak di rumah sakit. Sak jam 250.000 plus bonus megap-megap. Hari ini Satgas Covid barusan SMS ke saya, Bapak Nun Sewu, Bu Umi, rumah sakit penuh lu yo, hati-hati. Hati-hati, RSSA sekarang lagi ada di IGD, bla bla bla. Anak-anak kalau enggak penting banget di rumah, tetap social distancing, jaga jarak, minum vitamin, terutama yang golongan darah A. Wis enggak usah vitamin yang macam-macam, makan kates yang banyak. Vitamin-vitamin alami saja ya Nak ya. Tetap enggak usah ngopi-ngopi dulu, nanti jadi klaster baru. Dan enggak usah paranoid. Wahin, aduh koyok aku kena iki, koyok aku kena ya. Waduh, aku kena iki. Begitu melihat perkembangan pasien Covid, dirimu sudah keringat dingin, itu berarti sudah anxiety. Ojo didelok. Kalau gitu, maaf, saya matikan dulu. Hari ini spesial untuk orang-orang hebat. Jadi kalau memang dirimu wedi nonton film horor, yo ojo dipaksa. Itu nanti otak kanan kirimu jadi enggak imbang. Kalau takut dengan Covid, mohon maaf ya data-data Covid, jangan dilihat. Saya kolesterol tinggi, maaf. Aku wedi begitu kolesterol saya tinggi, enggak tahu periksa aku Nak. Alah ya wis, ya sudah, tapi saya tetap jaga makanan, tetap olahraga seperti itu ya Nak ya. Intelektual, lepaskan, buat dirimu menjadi monumental nanti wisuda 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun selamanya,
Pak Muncak, wisudawan terbaik dari FEB. Oke? Okay? Dan itu adalah dirimu. Intelektual. Coba tangannya gini, Le. Kok jam 11 sih? Ya Allah, setengah rolas wis zuhur ya. Sudah ya? Wis ya? Ayo pulang. Ya wis gini dulu. Salah. Ini. Mas, senyum ya, senyum ya. Aku, saya tahu yang senyum gak masuk gaya masker. 1, 2, 3, plak. Antar jari, antar jari, antar jari, good. Coba dilihat yang di atas, jempol kanan atau kiri. Siapa yang jempol kanannya di atas ngacung? Good. Jempol kiri. Siapa yang gak punya jempol? Kanan gak ngacung, kiri gak ngacung. Lagi. 1, 2, 3, plak. Insya Allah konsisten. Guys, gawane bayi nih, nature dari Allah. Jempol kanan di atas itu otak kanannya dominan. Maka kalau belajar dirimu harus diseringi dengan musik. Tadi belajar ambil nyanyi-nyanyi. Jaya, jaya, jaya. Hey. Jaya, jaya. Tuje dekat tuye jana. Allah Akbar. Biar hota he diwana. India atau Indonesia sering seneng sambil nyanyi ya. Nanti morotuamu datang, morotua datangnya disambut dengan lagu. Morotua kok teko meneh, seneng bernyanyi ya. Jempol kanan di atas tipe visual kalau belajar sambil nonton TV. Dang, itu otaknya blang blang. Jempol kanan di atas saya kalau belajar sambil ngemil tipe memamah biak. Ya. Kacang kuntek saya ngantuk. Mahasiswa seperti ini tuh sajennya harus lengkap ya nak ya. Kalau zaman dulu sajen kulak mawar kembang kantil, sajenmu sekarang silver queen, cilok cireng cimblek sembarang anak. Jempol kanan di atas tipe kinestetik belajar 10 menit nang teras. Wahing balik uneh. Belajar 10 menit nang kulkas buka kosong balik uneh. Itu tipe memang senang berjalan. Kalau dosen senengane keliling meja kancane Pak Bade. Wis mari arek laporanmu penelitian. Salah, terbaru gak koyo ngono, pindah meneh. Wis mari. Gurung lawakmu, burung lah. Itu tipe kinestetik. Yang otak kiri, yang otak kiri, siapa yang otak kiri? Jempol kiri di atas. Good, ini otak kirinya di atas. Ya, otak kirinya dominan. Kalau belajar nunggu sepi. Dadi kalau sepi jam 12 bengi. Kurang sepi melbu lemari. Kurang sepi meneh ndek ngisor meja. Kurang sepi meneh nang tengah kuburan. Anak jempol kiri di atas itu kalau lagi kerja full konsentrasi, ojo diganggu. Milih teman sekamar, jangan otak kanan verbal dengan otak kiri. Otak kanan verbal itu kalau belajar sambil ngobrol. Gimana kamu kabarnya? Set, dia fokus belajar. 10 menit ngobrol mana? Aku ingin ikut tuku, sekarang lagi musim ya diskon. Food, belajar lagi. Yang otak kiri, biasanya kayak gini dok. Masuk sih, lama-lama ada masalah, sing otak kanan. Takjak ngomong kok gak ngereken, takjak bicara kok gak ngereken. Si ngotak kiri, aku aja dijak ngomong, tugasku gak mari-mari. Makanya besok kalau teman sekamarmu, jangan dengar lawan. Ayo, tanganmu. Gak cocok, tapi suami istri jangan ya, jangan ya. Aduh gak cocok mah. Kayaknya aku harus cari istri lain nih ya. Karena berdasarkan jempol gak cocok ya gimana? Jadi Bu Umi koyok ngono mah yojo ya. Itu jempol. Lah kok saat. Oh ngapunten nggih Pak, nanti enggak usah tanya jawab nggih Pak Dekan nggih. Ya enggak usah tanya jawab ya. Habis ini kita set apa itu selesai. Nanti kalau ada apa-apa boleh SMS ke saya 0816292888 ya. Intelektual. Actual. Lepaskan aktual itu 3, do it. Selamat datang di fakultas yang luar biasa. Tetap menjaga sikap yang hebat. Tetap punya etika yang hebat. Etika itu toto kromo nak ya. Jadi kalau ada dosen lewat ya, permisi Bapak Ibu, nun sewu caranya telpon juga. Maaf, kalau dosenmu di meja ya cok mwepet sampai dosen mendoang ini. Pas udelmu ya Allah. Jarak 1 meter lah.
Kalau menyerahkan tugas pakai dua tangan, kalau datang ke rumah izin dulu, Bapak mohon izin apakah berkenan saya antar tugasnya ke rumah. Jangan ujuk-ujuk datang ke rumah, sebab enggak semua dosen senang didatangi di rumah. Sebab di rumah itu sudah privacy, milik suami, istri, anak, ojo sering-sering ke rumah. Saya hari ini pembicara ya nak ya, habis ini ngajar, di rumah saya jadi nenek, Pak dosen. Enggak daster dengar apa mah. Ada orang datang, Bu Umi ada? Ada Pak. Enggak tanya kan dia siapa saya. Bu Umi ada? Ada Pak. Ini surat, Bu Umi 2 minggu lagi ceramah di PTHM Sampurna. Iya Pak, siap. Jangan lupa, orang tua itu biasanya lupaan ya. Nggih Pak, ambil tak uas no, awas kondisi. Begitu saya ceramah, siapa kemarin yang ngantar surat di rumah saya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya mental switching. Jiwa remajamu mulai ditinggalkan ya nak, kabarkan yang baik pada orang tuamu. Gak usah didik-didik telepon, mama perutku sakit. Oh, mama mus bingung, ya sudah mama ke sana, mama ke Malang. Dilunggas, gak jadi malu, kenapa? Ternyata aku lapar. Kabarkan yang baik, jangan dikit-dikit, mama aku gak kerasa. Aku. Kalau mandi, tak lihat kos-kosan berapa orang. Oh cepur, cepur. Di negaramu kono, rek jedengmu gowong, banyune akeh. Di sini dia sangat terbatas. Tok tok tok, Mbak. Kita juga kuliah pagi. Ya, coba pur. Begitu dirimu keluar, airnya habis. Temanmu. Ya, secukupnya aja. Kalau perlu mandi di kampus. Ya. Bawa anduk, odol, cekat gigi. Ya. Kampus banyune oke, ya. Kalau misalnya di tempat asalmu rumahnya besar-besar, dirimu nyanyi, tetanggamu tidak terganggu. Di sini kos di tempat yang maaf mepet, nyanyi runtuhkanlah, hapuskan. Itu lagu galau nasional, ya. Tahu lagu hampanya Ari Lasso, refnya. Hampa Ari Lasso. Enggak tahu. Enggak tahu. Penyanyi favoritmu siapa? Darah Muda. Oh, Mai Rama ya. Satu hari. Oh, ternyata sama dengan Budekan. Jadi, kalau masalahnya dirimu kos di tempat yang maaf padat, tetanggamu bilang, Mbak jangan keras-keras, anakku sakit. Mohon maaf Ibu, siap. Ate lapo? Lambe-lambeku dhewe. Aku nek dadi tanggamu ya cemplungno kali brantas sama mereka ya. Itu namanya actual, do it, kerjakan. Big thing, berpikir besar. Perguruan tinggi dimanapun, swasta, negeri, itu yang menentukan kesuksesan adalah diri kita sendiri. Jangan minder, tetap confident. Tetap banggakan dirimu, energi semua akan naik. Growing up, tetap menjadi anak-anak yang hebat. Maaf, di sela-sela tugasmu tetap ngaji. Di sela-sela tugasmu les bahasa Inggris, les karate, cewek-cewek gitu. Ya ono sing manuk kalih buanting bawah ngene ya. Jangan sampai banyak waktu-waktu terbuang sia-sia. Dirimu dulu di SMA biasa masuk jam 7, pulang jam 4. Sekarang kuliah, jam 7 sampai 8.45, bariku kosong. Lapo rek? Dosennya kosong, ya turun. 50% cari sendiri. Emosional itu apian. Sikap dan etika itu masuk emosional kuasaian. Jangan kena sok culture, ya. Kalau di pondok rapi, gini, bawa. Jangan terpengaruh teman-teman. Eh ngerokok ngerokok. Aku enggak ngerokok. Maaf, wah deso. Gak apa-apa. Aku deso. Awak muku toh. Tapi aku nek ngerokok langsung sak kastian, pendungane kastil. Kau wedi langsung bos. Enggak usah lebay. Dari mana? Bali. Bali mana? Blitar. Lah, sing ngomong dari mana? Bali. Dari mana? Blitar. Dari mana? Turki. Ya Allah, berapa lama di Turki? Turen Kidul. Lah. Mas bilang aja. Dari mana? Kediri. Kediri mana? Naik gunung, turun lagi ke sungai, nyabrang, di situ tempat saya. Bapaknya apa? Pengusaha tahu. Pus.
Karyawannya berapa? Satu. Direkturnya? Satu. Bapak saya. Jadi membuat dan menjual tahu. Ngomong-ngomong. Itu yang membuat diri kita enggak pede. Spiritual tetap dekat sama Allah. Ya nak ya? Tetap dekat sama Allah. Kalau anak-anak Unisma saya kasih jempol 4. Tetap dekat sama Allah. Etika dipegang nak, etika sama Allah ya nak ya. Kalau berdoa yang baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkan saya lulus dengan baik dan bisa membanggakan orang tua. Ya Allah, pokoknya aku kudu lulus. Awas sampai gak lulus ya Allah. Cari malaikat lapor Unisma kudu lulus nak. Etika terhadap dosen, etika terhadap tendik. Nah ya, kalau kerja tendik ngasih berkas ya pakai dua tangan izin Ibu, jangan lupa bilang terima kasih. Adan ya? Waduh. Adan ya? Kita break sebentar ya, Pak. Kita break sebentar habis itu selesai. Ya. Kita dengarkan adan dulu. Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Panggilan anak gak apa-apa ya. Knowledge is power, but character is more. Siap menjadi mahasiswa hebat? Ya. Siap menjadi membanggakan alma mater? Ya. Mohon izin Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Kaprodi, monggo di sini biarkan anak-anak mengenal kita lebih dekat. Monggo Bapak. Alhamdulillah. Kita sambut tepuk tangan pimpinan kita anak-anak, anak-anak yang hebat. Tepuk tangan yang keras di atas kepala, 1, 2, 3 di atas kepala. Good, lanjut, 1, 2, 3, berhenti. Kita sambut pimpinan kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dengan tepuk tangan yang keras. 1, 2, 3, tepuk tangan. Good, di atas kepala, good, 1, 2, 3, berhenti. Bapak dan Ibu, saya hari ini bahagia menerima, boleh jujur?
Saya banyak hari ini nak webinar off online jadi banyak. Hari ini saya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Setidaknya kelihatan sangat sopan. Dijaga ya nak ya. Sampai nanti lulus jangan sampai kena shock culture. Semester 1 sopan, lulus sopan, 3 mulai munting. 5 mbliut, 7 gak jelas ya. Itu anak-anak yang disebut kamsupai ya. Gak jelas, tetap standing. Sopan itu modal, karakter. Saya kalau mencari asisten dosen nak ya, saya cari yang baik dulu, baru pinter. Kalau pinter tuh gampang ditoto, tapi kalau baik rata angel. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, hari ini kita menemukan, menerima anak-anak yang luar biasa. Jangan kecewakan alma matermu ya nak ya, banggakan dirimu. Sepintas, mohon maaf. Saya nek elek yang ngomong elek. Makanya ono sing turu tadi bilang, "Ayo bangun, dari tadi kok tidur ya?" Tadi kan tidur waktu pengenalan. Ya tak kuarani temenan. Hari ini auramu aura anak-anak hebat. Lulus tepat waktu, IPK terbaik, banggakan orang tuamu, banggakan alma matermu. Siap? Siap. Ikuti saya. Hey ya ya, hey ya ya. Baunya lemes, keraskan. Pagi-pagi di sini. Tinggalkan papi mami. Untuk ikut Bu Umi. Yang keras. Hei ya ya, hei ya ya. Jangan tengok ke belakang. Di belakang ada setan. Nanti kau ketakutan. Tengok ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dirimu akan berjanjar di situ menjadi pimpinan fakultas. Masukkan dalam dirimu, 15 tahun lagi saya akan berdiri di situ. Ikuti saya. Bapak Ibu dosen, ikuti. Bapak Ibu dosen. Mohon bimbing kami. Arahkan dan beri konsultasi jika kami ada masalah. Anggap kami sebagai putranya. Monggo dijawab, Bu Dekan. Kami terima permohonan adik-adik mahasiswa dan kami anggap permintaan itu sebagai permintaan sebagaimana permintaan anak-anak kami sendiri. Jawab, siap Bu. Kami akan belajar maksimal, berkarakter, beretika. Tolong sering-sering diajak rekreasi. Enggak dijawab Bu. Mau rekreasi mau. Terima kasih. Insya Allah ini nanti kita akan rekreasi dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga aktivitas kita secara offline bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Apapun kegiatan akan kami berikan supaya adik-adik mahasiswa baru FEB Unisma maju dan menjadi lulusan yang berdaya saing. Siap Bu. Mahasiswa paling senang ditraktir. Siap, insya Allah nanti kalian akan kami traktir. Traktir apa ya? Javanen ngomong, Javanen. Javanen Bu. Kurang banter jiro lu. Bangga, siap, insya Allah. Ya Allah, Javanen kursi gorengnya 1.000. Iya, jadi nanti kalau pengen ditraktir ya, harus ada prestasi dulu sehingga nanti setiap prestasi akan kasih door prize seperti itu. Hanya budekan di Unisma sing kaya ngono rek, japanen rek. Iku lho.
juara. Wah, ini bayar loh. Monggo Bapak Ibu pimpinan, pesan satu kalimat untuk anak-anak. Satu kalimat ya. Kalian luar biasa. Semangat buat FEB. Tetap jaga semangat saudara. Bangun etika dan sikap, karakter menjadi maba dan bawa sampai Anda lulus. Kalian semua excellent. Tetap semangat untuk berprestasi. Jangan takut untuk maju. Prestasi untuk maju. Be creative. Masuki era revolusi industri 5.0 dengan semangat. Siap? Kirimkan cinta untuk pimpinanmu. I love you. 1, 2, 3. Jangan lihat saya, lihat sana. Pimpinannya di sana. Kirimkan cinta, 1, 2, 3. Sing kompak lah re. Ayo sing kompak. Oke, 1, 2, 3. Bapak Ibu pimpinan mohon dijawab, we love you too. Aku pingin ro sing kompak mahasiswa ini apa pimpinan ya. We anak. Love you too. Yang lagi daring, coba dilihat ini pimpinan anak-anak ya. Yang lagi daring juga ngikuti ya. Yang lagi daring, coba yang lagi daring tangannya dilambaikan. Kameranya di-onkan semuanya, tangannya dilambaikan. Ayo lambaikan Badan. Semuanya. Ayo, lambaikan semuanya tanganmu. Lihat teman-temanmu itu. Sambil teriak, hai, 1, 2, 3. Hai, kita tunggu di Malang. Kameranya di off, di on kan semuanya nak. Kameranya di on kan. Yo cok terijimu tok menurek. Kameranya di terisi. Ayo semuanya, kameranya on kan. 1, 2, 3. Hai, kita tunggu di Malang. Oh, luar biasa. Kirimkan cinta untuk pimpinanmu. 1, 2, 3. Bapak Ibu pimpinan monggo dijawab. 1, 2. Yang kompak ah. Tunjukkan dirimu generasi milenial itu lebih kompak. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah sehat. Ternyata generasi kolonial gak mau kalah. Kita tutup. Hari ini saya yang bergerak, itu namanya actual co-sign. Ikuti ya gerakan saya. Nanti budaya kan bergerak, ikuti ya. Lagune Lost Doll. Ada lagu Lost Doll ada. Enak, Lost Doll enak, beatnya enak. Yang bisa nyanyi, nyanyi oh ya. Dengan keras. Ini mengawali sesuatu dengan bahagia. Yuk. Ano mas, lagu ini. Lost Doll. Coba sih, iso enggak? Lost Doll. Estapan. Dosenmu gak iso deh. Sing banter mas. Stol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih enan teta tuko nih tenan jeli ngoyen mantan Jogja Pak Udi kabarmu pandani iku ora rindu nanging kangen keringan bareng ngawamu Ketika hati setel
Tarik sis. 3, 4 monggo bedakan. Tutupi nomor semonggo. Kaya nyulang. Monggo Pak Lele. Bu Arista, ayo monggo Bu Arista. Monggo Pak, monggo. Ya Allah. Luar biasa, monggo Pak Ngamrodi, monggo. 2, 3. Ayo nyanyi. Monggo yang. Gak ada yang hafal. Monggo bedakan, calon bedakan. Ayo mas. Ayo mas kare. Ya hafal. Tapi joget aja. Ya Allah. Subhanallah. Dosen murah. Angkat dua tangan di atas. Nanging kangen keringet bareng awamu. Tarik sis. Aduh Bu Arista ya. Arista masuk Bu Arista. Salim sama dosen yang cewek. Salim sama dosen perwakilan aja. Ayo perwakilan salim sama dosennya. Minta doa, ayo minta bimbingan 4 orang aja. Sana salim perwakilan aja. Alhamdulillah. Perwakilan ya nak ya, perwakilan ya. Peluk peluk, budekan dipeluk lah, peluk budekan. Mohon bimbingan ibu. Alhamdulillah. Semonggo. Alhamdulillah. Sekarang tang. Yeah. Ambil HP-nya, nyalakan flash-nya. Mas aku minta lagu kemesraan. Ambil flash. Lampu dimatikan, lampu dimatikan. Lampu dimatikan. Boleh. Bapak Ibu dosen boleh HP-nya dinyalakan. Yang bisa nyanyi-nyanyi ya. Semangat anak-anak. Nescafe presents Not Delicious Flavors. Etika dan karakter yang baik. Sikap yang baik. Good, sudah? Wis ketemu are, flashku sentolop rek. Masih ndare. Tadi di atas. Jadilah sinar di Unisma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ayo yang kompak. 2. Kanan. Pintar. Pintar. Nyanyi yang bareng ya. 2. Suatu hari pintar dikala kita duduk luar biasa nyalakan yang kompak dan memandang yang ada di rumah silakan tangannya diangkat yang ada di rumah yang online silakan tangannya diangkat kita kasih lambaian dari rumah HP-nya dipakai untuk live silakan tangannya diangkat. Luar biasa suara Arab. Kami sayang semuanya yang tidak bisa datang hari ini.
Cinta kami tetap ada di rumahmu. Kita tunggu mudah-mudahan COVID segera berlalu. Ayo nyanyi semuanya. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Pinter. Suara kita dan saya minta satu orang maju ke depan untuk memberikan sambutan. Satu orang, ayo enggak usah saya tunjuk. Satu orang sini, cewek atau cowok, ayo maju. Ayo maju sini nak. Dan dia maju, sini sama. Sini. Sini. Bentar ya. Ayo nyanyi yang keras, dua, tiga. Janganlah cepat berlalu kemesraan ini. Buat rindu tenang kembali. Mas Cilik, nasib Mas Yo, kecilkan, jangan dimatikan. Ini pemanmu akan memakili suara hati nuranimu. Bu Doses, kami minta untuk dibimbing hatiku dan jiwaku tentram. Tidak bisa untuk diajari, tidak bisa. Terima kasih. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Terima kasih. Suara kita mengangkat melodi tentang cinta. Ia menangkap melodi ada hati membara erat bersatu. Satu lagu Halo Halo Bandung sambil kita akhiri acara ini dengan semangat untuk tumpah darah. Fakultas FEB Unisma hebat gitu ya. Kami luar biasa gitu ya. FEB Unisma. Hebat. Lihat semuanya ya. FEB Unisma. Nekali sih namanya. FEB Unisma. Kita semuanya luar biasa. Kita semuanya. NKRI. FEB Unisma. Kita semuanya NKRI. Halo halo Bandung. Tiga, empat, lima, enam. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Halo adone Bandung diuber. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bong rebut kembali. Dua, tiga, empat, berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. C-
Coba hentakkan kaki 2-3. Tuk. Hop. Detkan. 2-3. Halo. Oh, halo Bandung, ibu kota beria. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Kasih dada sama dosen kita, I love you. Kasih dada sama teman-teman kita. Mohon izin Bapak Ibu lihat ke belakang, lihat kamera. Semua yang di online, dada-dada sama dosen-dosenmu. Oh, di sana. Iya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses semuanya. Bangga menjadi mahasiswa FEB Unisma. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pimpinan FEB Unisma yang luar biasa. Tepuk tangan keras, 1, 2, 3. Terus, berhenti. Matur nuwun Bapak dan Sami, Ibu. Sami-sami Ibu. Barakallah. Sampai ketemu anak-anak ya. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Thank you ya. Terima kasih Ibu Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Budi yang... Air matanya dulu, air matanya. Terharu, Pak Budi terharu air matanya dibersihin dulu Pak. Oke. Artinya teman-teman juga pingin COVID segera berlalu. Kami juga berharap COVID segera berlalu sehingga kami Fakultas Kimia dan Bisnis akan segera bertemu dengan teman-teman di perkuliahan, di bimbingan, di tugas-tugas, di aktivitas-aktivitas yang lain seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan segera berakhir. Kami Bu Dekan tadi sudah berjanji bersama kami pimpinan dan seluruh dosen FEB Unisma akan mengantarkan teman-teman menjadi generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Mi, terima kasih Bu Dekan, para wakil dekan, ketua program studi, sekretaris, bapak ibu dosen dan teman-teman yang offline maupun yang online telah mengikuti acara ini. Insya Allah FEB ini adalah fakultas yang paling sering mengadain ini, jangan bosan untuk ikut walaupun dengan online ya, karena di situ banyak ilmu yang bisa diterima oleh teman-teman. Sekali lagi terima kasih, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mewakili Fakultas Hukum dan kru yang bertugas, saya Sabir pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila ma'ati thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjutkan dengan tadi foto teman-teman, mohon berdiri. Mahasiswa berdiri. Bu Umi, semua pimpinan berdiri. Fotografer tolong diambil dari depan. Di sini dulu, Bu. Diambil dari sini dulu, Bu. Nggih. Latarnya teman-teman.